kami daripada Jabatan Agama Islam Selangor bertindak atas waran geledah yang kita dapat daripada Mahkamah Rendah Syaraf Talin untuk memasuki premis di nombor 9C dan 11C Jalan SG3/16 68100 Batu Kif, Selangor Darul Ihsan. Premis ni dikenali sebagai premis kumpulan Syiah lah. Yang memang tertera pun di premis ini didapati perkara-perkara yang berkaitan dengan Syiah. Dan Syiah ni faham Syiah ni telah difatwakan haram oleh Jabatan Mufti pada tahun 1998 lah. Dan kita juga bertindak ni di bawah kesalahan Seksyen 12C iaitu menghina pihak berkuasa agama. Menghina pihak berkuasa agama ni dalam kurungannya mengingkari arahan daripada daripada mufti lah yang dinyatakan melalui fatwa. Kemudian begitu juga dengan Seksyen 7 Enak Menjenayah Syarah Selangor, iaitu doktrin palsu. Doktrin palsu ni yang sebenarnya dia berkaitan dengan pengajaran lah. Walaupun pada malam ni kita tidak dapati sebarang bentuk pengajaran, tapi kita juga menyita bahan-bahan yang terlibat dengan doktrin palsu. Begitu juga kalau kita lihat di sini poster-poster berkenaan dengan Syiah ni yang berkaitan dengan Syiah. Begitu juga dengan buku-buku yang kita sita. Buku-buku ni ada yang buku yang baru yang belum kita terdapat dalam fatwa. Walau bagaimanapun semuanya itu adalah berkaitan dengan Syiah. Kita hanya menyita barang-barang yang berkaitan dengan Syiah. Begitu juga kita dapati tadi ada satu kertas kerja yang dibuat di Universiti Melaya, dan mereka buat postmortem bagaimana hasil daripada kertas kerja tersebut daripada pihak pelajar sendiri. Di situ juga menunjukkan ada penyebaran secara halus kepada pihak pelajar. Walaupun mereka buat majlis dialog dan sebagainya, mereka memang cuba untuk menyerapkan pahaman Syiah ini di Universiti Melaya. Kita tidak menolak kemungkinan itu. Saya rasa pada malam ini kita cuma menyita bahan-bahan yang berkenaan dengan Syiah lah, dan tidak ada membuat sebarang tangkapan. Dan kita juga akan menyerahkan salinan yang kita sita itu di premis. Kita juga akan mengalu-alukan pihak yang terlibat ini untuk tampil ke JAIS untuk memberi keterangan kepada kita bagaimana benda perkara ini masih lagi ada di premis ini yang berkaitan dengan Syiah ini. Walaupun mereka katakan mereka berpahaman Syiah, tetapi melalui tinjauan dan siasatan kita pada malam ini, memang kita dapati mereka ini masih meneruskan pahaman Syiah ini. Maknanya bukan kata kalau kata individu itu, secara individu itu adalah orang Iran sendiri ya. Tapi kalau orang Melayu ni memang mereka sebenarnya tidak boleh menyebarkan sesama mereka, sesama orang Melayu. Dan sekarang ni kita akan bawa balik ke pejabat lah, dia bahas cakap ni. Dan juga tindakannya kita akan buat laporan nanti. Dan juga kita panjangkan ke pihak pendakwaan, dan mungkin terus-terus ni ke mahkamah. Untuk sebelum ke pendakwaan tu, kita akan hantar dululah bahan-bahan ini ke Jabatan Mufti untuk disemak, untuk disahkan adalah bahan yang berkaitan dengan Syiah dan juga yang berkaitan dengan fatwa yang telah diharamkan. Kemudian buku ini boleh dilupuskan di pihak mahkamah.